karena bertahun-tahun itu soal jauh besar berubah. Pertama, kedua itu banyak melakukan try out. Setelah melakukan banyak belajar, melakukan try out untuk mengukur sejauh mana perkembangannya. Yang ketiga itu perbaiki niat. Saya percaya kalau niat perbaiki itu akan membuahkan hasil nanti. Yang keempat itu minta restu dari orang tua. Yang terakhir itu jika sudah melakukan, untuk memotivasi belajarnya teman-teman, itu baiknya buat grup belajar atau kelompok belajar, karena kalau belajar sendiri mungkin kita bisa pahami agak memahami. Strategi-strategi yang harus saya lakukan supaya lulus tes CPNS tahun 2018 kemarin, yang pertama adalah ikhtiar. Kenapa saya katakan ikhtiar? Karena tanpa adanya usaha dan doa, menurut saya kita tidak akan pernah berhasil untuk melakukan suatu apapun itu. Nah, untuk melalui tahap ketiga yang tadi, melalui tahap seleksi, administrasi, kemudian tahap SKD, kemudian tahap SKB, yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar dengan tekun, yakni tidak hanya belajar asal-asalan saja, tetapi harus belajar sesuai dengan kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh BKN.